Dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang pelayanan program kesehatan, PT Kaltim Nitrat Indonesia beri pelatihan kepada kader posyandu sekelurahan Guntung. Bertempat di Rumah Adat Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Selasa, 6 Desember kemarin. Sebanyak 40 kader dari 6 posyandu yang ada di Kelurahan Guntung mengikuti pelatihan dan tugas-tugas bagaimana menjadi seorang petugas di posyandu. Acara yang dibuka secara resmi oleh Lurah Guntung ini terselenggara berkat kerjasama PT KNI dengan Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU Kota Bontang, Kelurahan Guntung, serta Dinas Kesehatan Kota Bontang yang mengirimkan 2 perwakilan dari Puskesmas Bontang Utara 2 untuk menjadi trainer dalam acara pelatihan tersebut. GA dan CSR Departemen Reza Zakharias menyampaikan, acara pelatihan ini merupakan lanjutan dari program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang sebelumnya telah dicanangkan oleh pemerintah Kota Bontang di bidang kesehatan. Tanggal 6 Desember, kami melakukan program pelatihan kepada posyandu yang merupakan kelanjutan dari program KKBPK yang dicanangkan oleh Kota Bontang di bidang kesehatan. Yang sebelumnya kami mengadakan cek kesehatan dan IVA gratis ke papsir kepada masyarakat Guntung. Senada dengan Reza, Rahmat Haryono yang merupakan kepala PKPU Kota Bontang menambahkan bahwa pelatihan ini dilakukan agar tenaga atau kader posyandu yang ada di Kelurahan Guntung bisa meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Kelurahan Guntung. Ini adalah salah satu merupakan program CSR-nya PT Kaltim Nitrat Indonesia yang bekerja sama dengan PKPU dalam upaya memberikan peningkatan SDM bagi para kader posyandu yang berada di Kelurahan Guntung. Dan ini adalah bagian dari program pemerintah yaitu tentang Smart City. Ditambahkan perwakilan dari Puskesmas Bontang Utara 2 Maya, dirinya menghimbau mengingat bahwa kader posyandu dan pemantau balita merupakan pekerjaan sosial. Dirinya berharap balita Guntung dapat menjadi sehat dan terpantau dengan baik. Kader posyandu ini, posyandu dan pemantauan bayi balita itu kita kerjakan secara sosial. Jadi pekerjaan kader adalah pekerjaan sosial. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa terus memantau kesehatan bayi dan balita kita. Jadi yang tujuan kita ya semula bayi balita Guntung menjadi sehat dan terpantau pertumbuhannya. Di sisi lain, salah satu kader dari Posyandu Sehat Mandiri Hermini yang juga peserta pelatihan menyampaikan, kegiatan ini sangat membantu bagi kader pemula seperti dia dalam melakukan pelayanan yang baik di Posyandu. Untuk kedepannya, supaya Posyandu kami yang baru ini bisa terbimbing dan menghasilkan para balita-balita yang sehat dan bisa lebih maju lagi. Terima kasih, KNI. Dalam kesempatan tersebut, Reza Zakharias juga memberikan beberapa set perlengkapan kepada beberapa posyandu di Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara. Demikian, Expos Kaltim melaporkan.